Hai semua, dalam video kali ini aku akan kongsikan sebuah road bike daripada brand Gusto, iaitu Gusto Duro Evo DB Legend Pro. Ha, nama dia agak panjang. Kalau silap aku letakkan sekali nama betulnya dekat bawah skrin ni. So untuk Gusto Duro Evo bagi model tahun 2023 ni, dia ada 3 spek. So ini adalah spek yang paling tinggi. Sekarang aku berada di kedai KNL Partner Sri Seredang. Link kontak kedai aku letakkan di bawah video description. Alright, jom saksikan video ini. Okay guys, so inilah dia basikal Gusto Duro Evo DB Pro Legend bagi tahun 2023. So yang ni adalah spek yang paling tinggi. So ada lagi 2 model di bawahnya. Dari segi overall design, memang korang akan kenal basikal ini model Duro Evo sebab dia punya top tube tu. Top tube tu design dia sangat unik, curve shape design di atas. Overall design bagi aku memang cantik, memang modern, memang nampak gah lah, menarik basikal Gusto Duro Evo ni. Kemudian dari segi colorway, yang ni color rasmi Gusto, warna kuning hitam metallic. Aku rasa ada satu lagi color warna silver hitam. Dan basikal ini telah dicat menggunakan teknologi Aurora Nano Painting, di mana cat dia lebih berkilat dan juga tahan lama. Dari segi geometry frame, basikal ini lebih kepada endurance bike ataupun all-rounder bike pun boleh. Untuk frame, materialnya dibuat daripada carbon Japan Torake T1000. Dan frame basikal ini adalah UCI certified. So memang terbaiklah package frame dia. Di bahagian down tube kita lihat ada tulisan Gusto yang besar berwarna silver metallic. Design down tube ni dia flat ke atas dan curve shape di bawah. Dari segi sizing kelebaran, bagi aku agak besar sedikit sebab down tube ni dia lebar dekat bahagian bawah. Cuma dekat depan dia ada curve sikit lah, design dia membuatkan dia nampak lebih unik lah. Di bahagian head tube, smooth saja dia punya carbon molding. Dekat bahagian tepi sini memang slim profile. Dekat bawah tu dia punya design unik sikit sebab dia bersegi. Membuatkan kalau kita pusing kiri dan kanan handlebar, dia punya fork tu nampak cantik sikit dia punya design kat sini lah. Di bahagian depan kita hanya ada logo Gusto G berwarna silver. Untuk top tube, design paling menarik, paling unik kerana curve shape design. Dia curve ataupun bengkok dekat sini. Ada tulisan Evo warna silver. Kemudian dari segi design, top tube memang slim profile. Pada bahagian atas ada beberapa tulisan logo G Gusto, Duro Evo T1000, High Performance Carbon Torake berwarna silver. Kelebaran top tube sama saja daripada bahagian depan hingga ke belakang. Ada logo UCI Certified Frame dan di sini juga ada cover rubber getah untuk screw adjustment kepada seat post. Di kawasan ini, cantuman antara top tube, seat tube dan juga seat stay, design dia juga agak menarik dan juga unik sebab ada bersegi, ada petak dan smooth saja dia punya cantuman carbon molding dia. Untuk seat stay, design dia lebih kepada bentuk petak dan agak lebar sedikit design dia berbanding dengan model yang lain. Dia lebar di bahagian atas dan semakin mengecil sedikit hingga ke bawah. Untuk chainstay, design dia bentuk petak sama juga tapi dia curve shape dan juga lebar di bahagian bottom bracket. Dari segi sizing, just nice lah, tak besar tak slim sangat. Kembali ke seat tube, kita lihat ada tulisan Duro berwarna silver metallic. Ada eyelet untuk tempat letak bottle cage. Dan design keseluruhan seat tube ni, the curve shape design di bahagian bawah ni, untuk membuatkan wheelset masuk sedikit ke dalam frame, menjadikan wheelbase lebih pendek. Ada satu lagi eyelet di atas down tube dan ada tulisan ILC, Integra Latex Composite, design by Gusto Taiwan. Teknologi digunakan dekat frame ni untuk lebih comfort dan lebih serap hentakan vibration. Info size frame basikal ada di bawah down tube. Size ni adalah size S. Size chart boleh refer kedai. Apa-apa pun korang perlu test basikal, buat bike fitting untuk kesesuaian tinggi korang.
Di bahagian fork, design dia bentuk petak juga, lebar di bahagian atas dan mengecil sedikit di bahagian bawah, dan ada logo G Gusto berwarna silver di situ. Fork juga adalah UCI certified fork, dan dari segi sizing bagi aku just nice lah, tak slim sangat, tak tebal sangat. Untuk group set, basikal ini dipasangkan dengan full Shimano Altegra DI2 electric wireless 2x12 speed. Di bahagian crankset, Shimano Altegra dengan setup 50-34 teeth, design pun design Altegra yang baru. FD daripada Shimano Altegra, chain dari KMC untuk 12 speed dan RD dari Shimano Altegra. Untuk charge bateri, korang boleh charge di bahagian RD ni, bateri pula lokasi dia dalam C-tube. Cassette dari Shimano Altegra juga 11 hingga 34 teeth. So memang dah sedap juga untuk climbing. Batik yang diberikan daripada brand Attack mengikut tema basikal juga, warna hitam kuning, so memang menarik juga. Gear shifter dari Shimano Altegra juga design yang baru, lebih aerodinamik. Untuk penukaran gear, tolak sedikit saja di bahagian depan ni untuk naik gear kepada gear ringan, dan tolak sedikit saja di bahagian belakang untuk turun kepada gear berat. Di bahagian kokpit juga memang terbaik kerana diberikan carbon integrated handlebar dari brand Attack. Memang cantik design dia, aero shape design untuk potong angin. Lebar dia dalam 400mm, size untuk stem lebih kurang dalam 90mm. Kabel memang tersembunyi, dan di bawah ini ada slot skru untuk korang letak cycling mount ataupun GoPro action camera. Untuk seat post carbon, ada tulisan Duro Evo, design memang slim profile, aero shape design. Saddle yang diberikan adalah dari brand Pro Logo, NDR Dimension. Memang cantik je punya saddle, macam Pro, ada cut out di tengah-tengah untuk kelancaran darah. Panjang dia lebih kurang dalam 235mm, lebar dalam 150mm. Padding dia rasa firm. Untuk wheelset yang diberikan adalah carbon wheelset daripada Kampak Nolo Shamal. Design pun cantik, dia punya spoke tu pun design sikit-sikit kan, memang cantik. Profile kat depan 35mm, profile kat belakang 40mm. So berbeza depan dan belakang. Tayar dari Goodyear Eagle Sport 725C tube, dan valve yang digunakan adalah Presta valve, so pastikan kepala pump dengan betul. Untuk braking menggunakan Shimano Hydraulic Disc Brake, so memang dah sedap cengkaman untuk braking. Disc rotor depan saiz 160mm daripada Shimano Ice Technology, design memang cantik. Dan di sini kita lihat dia menggunakan True Axle Release, bukan jenis quick release, korang perlukan Allen key untuk cabut ataupun pasang wheelset. Untuk belakang, disc rotor dia saiz 140mm. Jadi info untuk bottom bracket yang digunakan. Dari segi cable routing, memang fully internal cabling, memang kemas, tak nampak apa-apa kabel kecuali di beberapa tempat. Kabel nampak di tepi fork untuk ke brake depan, di tepi seat tube untuk ke FD, di tepi seat stay untuk ke RD, dan di tepi chain stay untuk ke brake belakang. Berat basikal adalah 7.91kg, bawah 8kg, memang ringan, dan harga yang dijual adalah RM15,500 sahaja. Okay guys, itulah saja sedikit kuasaan aku pada video kali ini. So untuk robot ini bagi aku berbaloi sangat untuk harganya dengan spek yang diberikan. Korang dapat Altegra DI212P yang baru, dan juga wheelset pun dah carbon, basikal pun memang carbon lah. So memang aku rasa brand Gusto ni dia masih kekalkan value for money untuk basikal-basikal robot dia. Alright, macam biasa, kalau korang nak beli, link kontak kedai aku letakkan di bawah video description. Dan jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little thing. See ya.